بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan kaum muslimin, sidang jemaah Jumat akramakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi nikmat hidup dan nikmat iman sehingga masih mau mendekat ke rumah Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap diri bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap muslim takut akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang dikabarkannya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Maka hendaklah kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan melaksanakan ibadah Jumat yang mulia ini, mulai dari awal sampai akhir, bukan hanya sekedar solat saja. Oleh karena itu, bagi yang masih di luar, kami berharap agar masuk ke dalam, karena syarat sah untuk rangkaian ibadah Jumat ini tergantung juga dengan mengikuti khutbah Jumat. Barakallahu fikum. Bapak dan kaum muslimin, sidang jemaah Jumat akramakumullah. Para imam ahli hadis, mulai dari Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, meriwayatkan dan menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, "Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah fi sa'idin wahid." Allah akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat di atas satu daratan yang luas lagi datar. "Tsumma yattali'u 'alaihim." Kemudian Allah memandang kepada mereka yang berdiri di padang mahsyar. Fayaqulu liyattabi' kullu ummatin ma kana ta'bun. Maka diserukan, hendaklah setiap umat, hendaklah setiap manusia mengikuti apa yang dahulunya dia sembah. Fayumatsal li sahibis salibi salibu. Maka setiap apa yang disembah selain Allah akan hadir dan dihadirkan ketika itu. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulunya menyembah salib, maka salibnya dirupakan seakan-akan hadir di sana di hadapan mereka semua yang menyembah salib. Wa yumatsal li sahibi tasawiri tasawiru. Dan yang dahulunya menyembah pahatan, lukisan, berhala dan yang lainnya, baik yang digantung maupun yang ditancapkan, semuanya akan hadir. Wa yumatsal li sahibin nari naru. Dan yang dahulunya menyembah api, maka apinya akan hadir. Fayattabi ashabu syayatin syayatin. Begitu juga yang dahulunya menyembah syaitan, ajaran syaitanisme, maka syaitan-syaitan yang mereka sembah pun akan hadir. Thumma yuriduhunna jahannam. Kemudian ketika mereka mengikuti apa yang dahulunya mereka sembah, ternyata sesembahan mereka membawa mereka ke dalam api jahannam. Fala yabqa ahadun man kana ya'budu ghairallah illa yatasaqatuna finnar. Nabi menjelaskan, maka tidak ada tersisa satu orang pun yang menyembah selain Allah,
melainkan dia akan berjatuhan satu demi satu ke dalam api neraka. Thumma lam yabqa illa al-muslimuna man kana musliman min birrin aw fajr. Kemudian tidak tersisa melainkan orang yang menyembah Allah semata, baik yang taat maupun yang durhaka, wa ghubbarati ahli kitab, dan sisa-sisa dari ahli kitab. Fayudu al-Yahud, kemudian dipanggil orang Yahudi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, ma kuntum ta'budun, hai orang Yahudi, apa yang dahulunya kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzair bin Allah. Mereka mengatakan, kami dahulu menyembah Uzair anak Allah. Qala kadzabtum, maka Allah menjawab, kalian telah melakukan sebuah kedustaan besar. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah mengambil istri dan tidak pula mengambil anak. Ma kuntum ta'budu, ma kuntum tabghun. Lalu Allah bertanya kembali, apa yang kalian harapkan? Atishna ya Rabbana. Orang Yahudi mengatakan, kami sangat haus wahai Rabb kami. Maka ditunjuklah kepada mereka sumber air minum. Kemudian dikatakan kepada mereka, ala taridun, tidakkah kalian datangi sumber air minum itu? Lalu mereka semuanya berlarian menuju air minum yang dimaksud. Ternyata itu, kata Nabi, sarab, itu hanya fata morgana. Ternyata itu adalah api neraka yang saking dahsyatnya saling hantam menghantam. Fayatasaqatuna finnar. Ketika mereka tiba di sumber air minum yang ternyata api neraka, maka mereka berjatuhan satu demi satu ke dalamnya. Kemudian yud'an nasara, dipanggil orang Nasrani. Allah bertanya, apa yang dulu kalian sembah? Maka mereka menjawab, kunna na'budul masih ibn Allah. Kami dahulu menyembah al-masih, anak laki-laki Allah. Allah menjawab, kadzabtum, kalian melakukan kedustaan besar wahai Nasrani. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah mengambil istri dan tidak pula pernah mengambil anak. Apa yang kalian inginkan saat ini? Qalu atisna ya Rabbana. Maka mereka menjawab sama dengan jawaban orang Yahudi, kami sangat haus wahai Rabb kami. Maka ditunjuk kepada mereka sumber air mata minum yang lain. Apakah kalian tidak mendatangi air mata air minum itu? Maka mereka berlarian menuju air minum yang dimaksud. Ternyata itu hanya fata morgana. Itu adalah api neraka. Ketika mereka tiba di sana, Nabi mengatakan, fayatasaqatuna finnar. Maka mereka berjatuhan satu demi satu ke dalam api neraka. Walam yabqa illal muslimun. Maka yang tersisa adalah kaum muslimin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, ala tattabi'un an-nas. Kenapa kalian tidak mengikuti manusia? Semua manusia mengikuti apa yang dahulu mereka sembah. Sekian ribu atau mungkin jutaan yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik benda hidup ataupun benda mati. Maka semuanya telah mengikuti Tuhan-Tuhan mereka masing-masing. Dan nasib mereka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjatuhan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Maka tinggallah kaum muslimin. Allah bertanya, sementara Allah tidak menampakkan dirinya kepada mereka, kenapa kalian tidak mengikuti jalan manusia? Maka kaum muslimin menjawab, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini adalah tempat kami sampai datang Rabb kami. Lalu Allah menampakkan kepada mereka dalam sosok yang mereka tidak kenal. Maka dia mengatakan, anallah, aku adalah Allah. Lalu orang beriman mengatakan, na'udzubillahi mink, kami berlindung kepada Allah darimu, sebanyak 3 kali. Lalu kembali bertanya Allah subhanahu wa ta'ala, hal ta'rifunahu, memangnya kalian mengetahuinya atau apakah kalian mengenalnya, pernahkah kalian melihatnya? Kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada sebuah tanda yang Allah jadikan penghubung antara kita dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala, yang apabila tanda itu ditampakkan, maka ketika itu orang beriman mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang sebenarnya.
Kemudian ketika tanda itu ditampakkan, apa yang terjadi? Nabi menjelaskan fayasjud kullu mu'min wa mu'minah. Maka setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu rum'asiyan wa rum'ah, sum'atan wa riya'an. Dan tersisalah siapa yang dahulunya sujud kepada Allah tapi karena ingin dilihat oleh Allah, oleh orang lain, atau ingin didengar dan dipuji ibadahnya oleh orang lain. Fayaudu dhahruhu, maka ketika dia berusaha untuk sujud di hadapan Allah, punggungnya kembali lurus, tidak bisa untuk sujud di hadapan Allah. Mohon maaf kepada saudara-saudara yang di luar agar masuk ke dalam, atau mohon tidak memainkan HP ya, karena kata ulama, kata Nabi SAW, man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh kerikil sia-sia pahala Jumatnya. Kerikil saja dimainkan batal pahala Jumat, apalagi HP. Mohon maaf, mari kita ikuti dengan sesama agar kita mendapatkan pahala Jumat dengan sempurna. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat, akramakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surah Al-Qalam ayat ke-42, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika disingkap tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah mereka untuk sujud di hadapan Allah, fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu sujud. Ingat, yang dipanggil untuk sujud bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang kafir, bukan orang musyrikin. Yang dipanggil sujud adalah orang-orang Islam. Allah nyatakan fala yastati'un, di antara mereka ada yang tidak mampu sujud. Nabi menjelaskan karena dahulu mereka sujud karena riya, mereka sujud bukan ikhlas, mereka sujud karena ada kepentingan, mereka sujud karena ada yang mereka segani. Maka Allah menjelaskan di ayat ke-43 surat Al-Qalam itu, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu mereka di dunia dipanggil untuk sujud dan mereka dalam kondisi sehat. Dahulu mereka di dunia dipanggil berulang-ulang kali untuk sujud sedangkan mereka dalam keadaan selamat, sehat, tidak sakit. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang yang dipanggil kepada hayya 'alal falah fala yujibun. Mereka mendengar panggilan marilah menuju kemenangan yang sebenarnya, maka mereka tidak menyambut panggilan tersebut. Ka'ab al-Ahbar berkata, wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa 'anil ladina yatakhallafuna 'anil jama'at. Demi Allah, tidaklah turun ayat ini melainkan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Apa yang menghalangi kita untuk hadir salat berjamaah? Apakah dunia dan kemilaunya ini jauh lebih baik daripada apa yang Allah janjikan di akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang Allah janjikan dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, jauh lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Maka apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa di antara kaum muslimin tidak bisa sujud di momen yang ketika itu kita butuh sujud. Maka ketika kita nanti akan sangat butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah dengan redha, dengan cinta ketika Allah memanggil sehari dan semalam 5 kali untuk menuju kemenangan yang hakiki. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan kaum muslimin, saudara-saudara seiman, jamaah Jumat akramakumullah. Maka kenapa kita sujud sekarang di dunia ini? Kenapa kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut panggilan-panggilan sujud 5 kali sehari? Tidak lain tidak bukan yang kita impikan, yang kita inginkan adalah agar bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita khawatirkan, khasyiatan absaruhum tarqahum dillah. Orang-orang yang tidak sujud itu, kata Allah, maka mereka malu semalu-malunya. Mereka merasa hina sehina-hinanya. Mereka tidak mampu sujud padahal mereka ingin sujud. Kenapa? Karena mereka sering tidak mematuhi dan memenuhi panggilan sujud di dunia dahulu. Kalaupun mereka memenuhi panggilan sujud itu mereka penuhi karena riya, karena sum'ah, karena ada kepentingan duniawi, bukan karena ikhlas lillah ta'ala. Maka Nabi SAW menyatakan, salatul rajul fi masjidihi afdal min salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salat seseorang di masjidnya jauh lebih baik daripada salatnya di rumahnya atau di tempat kerjanya atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat, dalam riwayat lain 27 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu. Yang demikian itu karena dia apabila berwudu di rumah dan membaguskan wudunya, kemudian dia keluar, la yuridu illa salat, dia tidak ingin kecuali untuk panggilan salat, untuk memenuhi panggilan sujud, maka lam yaqtu khatwatan illa rufi'at biha dahu darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Satu langkah yang dia langkahkan ke masjid, maka dengan langkah itu Allah naikkan derajatnya, Allah hapus dosanya. Kemudian kita ketika dia salat dan dia berdiam diri dalam masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahummarham. Sementara dia menunggu salat akan ditegakkan, iqamah akan digumandangkan, maka selama itu malaikat akan berdoa kepadanya, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah puji-puji dia. Malam yuhdith, selama dia tidak buang angin. Bashiril masyaina fi dhalami bin nuri tam yaum al-qiyamah. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang rela berjalan di malam hari untuk memenuhi panggilan ilahi, bahwasanya bagi mereka ada cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh dalam jamaah maka seakan-akan dia telah salat malam sepanjang malam. Wa man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama shallal laila nisfahu. Dan siapa yang salat isya berjamaah maka baginya pahala salat malam setengah malam. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar berjamaah pasti dia masuk surga. Kenapa? Karena dua waktu itu adalah waktu dingin. Dua waktu itu adalah dua waktu yang banyak orang melalaikan dengan berbagai sebabnya. Maka khususnya asar, Allah berpesan di surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat semuanya dan terjaga khususlah, jagalah khusus salat pertengahan, yaitunya salat asar. Karena Nabi pernah menyatakan, man fatahu salatul asri habita amaluhu. Siapa yang tidak mendapatkan salat asar, meninggalkan salat asar sampai habis waktunya, maka telah terhapus seluruh amalnya. Man fatahu salatul asri fa ka'annama wutira ahlahu wa mala. Siapa yang tidak mendapatkan salat asar karena kelalaian yang terlalu bersangatan, maka dia telah ditimpa musibah, seluruh anggota keluarganya mati dan seluruh hartanya habis. Maka mari kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan sujud waktu demi waktu, agar kita dapat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan itu semuanya ikhlas lillahi taala, karena kita mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang hakiki dan sebenarnya. Tempat kita sebenarnya adalah di akhirat sana, dan itu dimulai ketika kita berhasil sujud di hadapan Rabb kita, Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا. شكرا.